Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi dengan channel saya Tri Jangkrik Bos. Dan untuk hari ini mas bro, saya akan membuat resep-resep lagi. Dan rencana nanti mau mancing lagi. Dan untuk umpan kali ini, saya menggunakan umpan ini mas bro. Oke, ini adalah telur puyuh. Nah, telur puyuh. Dan apa aja bahan-bahannya? Nah, yuk kita saksikan bersama-sama. Jangan di skip agar kawan-kawan tidak salah paham dan tidak gagal paham. Dan untuk kawan-kawan yang mau berbagi resep-resep umpan gacor, silakan ketik di kolom komentar. Nanti kalau umpannya mantap, saya tampilkan di channel YouTube saya ini. Tapi kalau umpannya nggak mantap ya nggak apa-apa. Dan bagaimana caranya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Jangan di skip agar kawan-kawan tidak salah paham dan tidak gagal paham. Oke, sip. Oke mas bro. Dan untuk seperti biasa, untuk langkah pertama saya menggunakan ini mas bro. Dan ini adalah bawang putih. Saya menggunakan satu siung aja, tetapi masih dibelah jadi dua lagi seperti ini. Kita menggunakan separuh aja. Jangan lupa dibuang kulitnya ya. Oke, seperti ini. Dan langsung aja kita haluskan dulu bawangnya. Oke, mantap. Dan bawangnya udah hilang tanpa apa ya, tanpa bekas lah. Dan untuk bahan kedua, seperti biasa mas bro, saya menggunakan roti ini. Ini adalah roti kering mas bro. Dan untuk rotinya, kawan-kawan bebas menggunakan roti apa aja. Saya menggunakan satu. Satu setengah, dua. Saya menggunakan dua roti. Langsung aja kita hancurkan seperti ini. Dan untuk kawan-kawan yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama hadir, saya ucapkan terima kasih. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan langsung aja kita haluskan rotinya. Dan kurasa ini sudah cukup halus. Dan untuk bahan selanjutnya kita menggunakan ini mas bro. Dan ini adalah telur puyuh. Langsung aja kita pecahkan telurnya. Dan telur puyuh ini sudah matang ya mas bro. Langsung aja kita belah maksud saya. Dibelah seperti ini. Dan kita cuman ambil kuningnya aja. Dan untuk telur puyuhnya sendiri saya menggunakan dua. Ini telur puyuhnya sudah direbus ya. Kenapa saya menggunakan telur puyuh? Karena kebetulan di rumah ada telur puyuh. Dan yang kedua, karena telur puyuh itu lebih amis daripada telur ayam biasa ya. Itu menurut saya.
Oke, langsung aja kita aduk-aduk atau kita haluskan, dicampur dengan rotinya tadi. Oke, seperti ini Mas Bro. Dan setelah tercampur seperti ini, kita pindahkan ke dalam plastik. Oke, seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya, kita kasih air sedikit aja. Sedikit aja pokoknya, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kurang ditambah lagi. Testing aroma dulu Mas Bro. Mantap baunya Mas Bro. Dan jangan lupa, supaya tidak lengket, saya tambah ini Mas Bro. Ini adalah minyak sawit. Dan kalau kawan-kawan tidak ada minyak sawit, bisa diganti dengan minyak goreng. Tapi kalau ada minyak sawit, itu lebih bagus Mas Bro. Kita ambil sedikit aja, segini, cuman seujung sendok. Oke, langsung aja kita campurkan tuh Mas Bro. Langsung aja kita campurkan seperti ini. Oke Mas Bro, dan umpannya sudah jadi. Teksturnya mantap. Saatnya kita testing di TKP Mas Bro. Saatnya kita cari lawan. Oke, sip. Oke Mas Bro, dan ini umpan yang kita bikin tadi. Saatnya kita testing Mas Bro. Oke, kita ambil secukupnya aja. Seperti biasa, untuk benangnya saya menggunakan nomor 012 dan untuk mata pancingnya saya menggunakan nomor 1. Dan kalau nanti banyak bobonya atau sering lepas, nanti ku ganti nomor 2 Mas Bro. Dan seperti biasa, untuk pelampungnya saya menggunakan yang super sensitif. Dan tidak lupa saya tambahin ini Mas Bro ya, biar lebih kelihatan di dalam kamera. Oke, sip. Di mana ngatu oleh kesel lah kanan kiri sana. Ah, itu rubuh situ. Ah. Oh, itu makan aku ya, Mas. Langsung makan. Ih. Ayo, Po. Ah, itu dan oleh. Iya, dok, ke pelampung awak situ sisa yo, mah. Tak nampak eh. Si loe matahari. Dan di sebelah saya ini sudah ada lawan yang sepadan nampaknya Mas Bro ya. Dan kita memang kayak itu mancingnya, sering bercanda. Tapi begitulah keseruannya. Nanti kita lihat seperti apa orangnya. Oke. Okay? Biarlah, enggak masalah deh. Ini nampak makannya. Hai, kalau gitu roba makannya, Mas. Nah, kok makan ya? Tak memang burik lawan ni. Yang rosai. Yang rosai badan. Itulah kalau lalamu nak ada latihan tu. Ini
merosai kawan. Tak sedih perbanyak latihan ni. Hai, dan dimakan lagi. Pelampung sebelah kok diem aja. Sorry ya. Kasihan kawan sebelah. Lagi mas bro. Wop, bergoyang. Sorry ya. Sorry ye. Kawan, kasihan. Udah gitu aja.